Siapkan. Beri salam. Terima kasih Pak Guru. Ngapain lo? Nonton video. Ini jelek nih pasti. Video gua. Video jelek. Terkadang memang dunia ini tidak adil. Apa yang kita kira baik, seringkali dilihat sebelah mata oleh orang lain. Usaha yang keras terkadang dibalas dengan kritikan. Aku lelah akan seluruh hal ini. Namun, aku tidak boleh terjebak dalam penyesalan. Aku harus bangkit dan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah. Ini ada notif. Video sih overall udah oke, cuman kurang dapat maknanya. Coba contoh dari sebuah pilihan. Apabila kita terlalu fokus pada teknologi, sifat individualis itu dapat tercapai. Karena tujuan teknologi diciptakan sebenarnya agar kita dapat semakin dekat dengan satu sama lain, semakin bersama, semakin akrab. Kini aku sadar bahwa kita menggunakannya dengan salah. Telekomunikasi diciptakan untuk berbicara dengan jarak yang jauh, bukan untuk intimidasi dari jauh. Jaringan informasi digunakan untuk memperluas wawasan, bukan untuk menyebarkan berita kepalsuan. Kita sebenarnya diberikan pilihan untuk menggunakannya dengan cara yang benar. Namun, generasi kita belum menyadari hal itu. Aku masih mempunyai harapan bahwa suatu hari nanti, generasi remaja, generasiku, dapat menyadari betapa pentingnya sebuah pilihan. Karena sebuah pilihan adalah hak dasar semua manusia. Apa gua buat video tentang kebersihan ya? Terkadang, ini datang di situasi dan tempat yang tidak kita duga. Sama halnya dengan diriku. Aku mendapatkan ide dari hal yang sering diremehkan. Sampah. Kita sebagai masyarakat seringkali mengabaikannya.
aku ingin membuat sebuah karya tentang hal ini. Aku ingin menyampaikan kepada orang-orang bahwa ide bisa datang dari sesuatu yang tidak signifikan. Dan sampah itu sangat bahaya untuk tubuh kita. Banyak sekali pencemaran di lingkungan, seperti teman saya. Dia sering buang sampah sembarangan, dan itu sangat buruk bagi tubuh dia sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin di dunia ini, kita tidak boleh melihat keadaan dengan pandangan yang subjektif. Kita harus mengganti stigma kita dan melihat keadaan dengan pandangan yang berbeda. Karena aku yakin bahwa kita semua dapat menciptakan suatu mahakarya. Apabila kita berusaha, pantang menyerah, dan terus berjuang. Karena aku tahu bahwa senja akan berlalu.